Shalom pemirsa CVN ini semua. Kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Yesus Nama di atas segala nama. Buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White. Buku ini sudah diambil dari 365 buku yang terbaik untuk dapat kita pelajari, di mana melalui buku ini kita dapat diberikan kekuatan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan Nyonya Ellen G. White pada tahun 1892, sehingga Nyonya Ellen G. White memanggil itu sebagai batu teruji, yang artinya adalah ada panggilan khusus untuk kehidupannya, untuk memberitahukan tentang keselamatan kepada kita semua. Jadi melalui buku ini kita dapat belajar bahwa bergantung kepada Tuhan akan ada jalan yang terbaik untuk kita tempuh. Judul bacaan kita kali ini adalah Matahari Kebenaran. Ayat intinya terambil dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pada saat ini, ketika terang yang besar sedang bersinar dari firman Tuhan yang membuat rahasia-rahasia kegelapan menjadi jelas seperti siang hari, itu adalah hari kemurahan, hari pengharapan, hari kesukaan, hari jaminan kepada semua orang yang akan diuntungkan karenanya. Kepada semua orang yang mau membuka pikiran dan hatinya kepada sinar terang matahari kebenaran. Baik, pelajaran kita judulnya Matahari Kebenaran. Kalau kita melihat matahari berarti adalah sebuah sinar untuk kehidupan kita. Kebenaran yang bersinar ada dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam ayat intinya ada sebuah pertanyaan yang akan kita lihat bersama, yaitu tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang dan malam berseru kepadanya? Ini seringkali menjadi pertanyaan untuk kita semua. Tetapi pada saat kita terus berseru kepada Tuhan, maka akan ada rasa bosan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, sehingga ada saatnya kita berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita terus meminta kepadanya. Bukan pada saat kita bosan, kita berhenti. Atau pada saat kita sudah mendapatkan, kita berhenti. Tetapi dia mau untuk kita terus meminta kepadanya setiap hari, setiap waktu, untuk kita bisa lebih dekat kepadanya. Pada saat ini, ketika terang yang besar sedang bersinar dari firman Tuhan yang membuat rahasia-rahasia kegelapan menjadi jelas seperti siang hari, itu adalah hari kemurahan, hari pengharapan, hari kesukaan, dan hari jaminan yang diuntungkan karenanya. Jadi Tuhan sebagai matahari kebenaran dari firman Tuhan, dia bersinar untuk membuat rahasia-rahasia kegelapan atau kejahatan itu menjadi jelas seperti siang hari, yang adalah hari kemurahan, hari yang membawakan kita pengharapan, hari yang membawa kita kesukaan, dan hari jaminan untuk semua orang yang oleh karenanya diuntungkan kehidupannya. Kepada semua orang yang mau membuka pikiran dan hatinya kepada sinar terang matahari kebenaran akan melihat Tuhan atau akan menerima Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ada pelajar-pelajar yang rajin mengenai firman dan nubuatan dalam segala bagian dunia yang sedang beroleh terang, dan terang yang lebih besar lagi dari penyelidikan akan Alkitab. Benarlah demikian di segala bangsa, segala suku, dan segala kaum. Mereka akan datang dari posisi kesalahan yang paling besar dan akan mengambil posisi orang yang sebenarnya telah beroleh kesempatan dan hak, tetapi tidak menghargai hak itu. Kita sekarang sedang membuat pilihan kita, maka kita akan segera melihat di antara orang yang melayani Tuhan dan orang yang tidak melayaninya. Baik, kalau kita lihat di sini sangat besar tegurannya untuk kita. Kalau kita bisa mengambil contohnya sedikit, yaitu orang yang sudah diberikan kesempatan tetapi tidak melakukan, tetapi orang yang tidak memiliki kesempatan tetapi ingin untuk melakukan, maka dia akan memiliki posisi yang sudah diberikan kepada orang yang tidak mau melakukan itu. Jadi di sini dikatakan bahwa apakah ada pelajar-pelajar yang rajin mengenai firman Tuhan dan nubuatan di segala dunia. Jadi banyak sekali orang yang mau untuk mempelajari firman dan nubuatan, tetapi pada saat
Mereka mempelajari, ada juga yang hanya ingin untuk mengetahui saja, tetapi tidak mempraktekan. Tetapi banyak yang mempraktekan juga, yang sedang beroleh terang, dan terang yang lebih besar dari penyelidikan akan Alkitab. Jadi banyak orang yang mempraktekan akan apa yang mereka baca, apa yang mereka ketahui tentang firman Tuhan dan nubuatan. Tetapi banyak yang hanya mengetahui tetapi tidak melakukan, karena mereka berpikir bahwa pada saat mereka mengetahui saja, mereka sudah berada di dalam lindungan Tuhan. Mereka sudah hidup bersama dengan Tuhan. Benarlah demikian di segala bangsa, segala suku, dan segala kaum. Jadi sudah ada di mana-mana. Semua orang yang rindu untuk hidup dengan Tuhan, berarti dia mempelajari akan firman-Nya dan juga mempelajari akan nubuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga mereka akan datang dari posisi kesalahan yang paling besar, akan mengambil posisi orang yang sebenarnya telah beroleh kesempatan dalam hak tetapi tidak menghargai hak itu. Jadi sangat menarik ya, orang yang tidak tahu apa-apa datang untuk mencari Tuhan, dia akan diberikan kesempatan. Tetapi orang yang sudah diberikan kesempatan atau orang yang sudah mempelajari firman Tuhan dan nubuatan tetapi tidak mau melakukan, maka akan digeser oleh orang yang mungkin selama ini hidupnya sangat kelam, hidupnya sangat gelap, tetapi dia masih bisa diselamatkan oleh Tuhan karena dia mencari sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Tetapi kita yang sudah berada di situ, yang kita sudah tahu tapi kita tidak mau melakukan, maka kita akan digeser karena kita dianggap tidak menghargai akan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita sekarang sedang membuat pilihan kita, maka kita akan segera melihat di antara orang yang melayani Tuhan dan orang yang tidak melayaninya. Jadi kita pada saat kita tidak menghargai itu, maka kita sedang diberikan pilihan untuk kehidupan kita. Apakah kita sebagai orang yang melayani Tuhan atau orang yang tidak melayani Tuhan, tapi kembali lagi dalam kehidupan kita masing-masing yang akan bisa untuk menjawabnya. Dari waktu ke waktu Tuhan telah mengumumkan cara dia bekerja. Maka apabila suatu krisis tiba, dia telah menyatakan dirinya dan telah menghentikan rencana kerja setan. Seringkali dia membiarkan persoalan dengan bangsa-bangsa, dengan keluarga-keluarga, dan dengan perorangan mencapai suatu krisis agar campur tangannya dapat menjadi nyata. Kemudian dia telah membiarkan kenyataan itu diketahui bahwa ada Tuhan di Israel yang akan menyokong dan membenarkan umat-Nya. Jadi Tuhan akan memberitahukan kita atau mengumumkan cara dia untuk bekerja untuk kehidupan kita. Apabila krisis itu tiba di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyatakan dirinya. Melalui krisis itu kita akan diberikan ujian, tetapi Tuhan juga akan menjaga kita. Dia akan membawa kita untuk jauh daripada rencana Tuhan. Tetapi dia mau untuk kita diuji dulu, baru kita bisa dijauhkan dari rencana kerja si setan. Seringkali dia membiarkan persoalan dengan bangsa-bangsa, dengan keluarga-keluarga, dan dengan perorangan mencapai suatu krisis. Atau Tuhan mengizinkan sesuatu krisis itu untuk kita hadapi. Dan pada saat kita hadapi, dia akan campur tangan untuk menjadi nyata sebuah krisis itu. Dan krisis itu dia akan hentikan sehingga kita semua dapat bertumbuh akan iman kita. Kemudian dia telah membiarkan kenyataan itu diketahui bahwa ada Tuhan di dalam Israel yang akan menyokong dan membenarkan umat-Nya. Jadi melalui krisis kita hadapi, bukan untuk membawa kita keluar dengan begitu saja, tetapi dia mau untuk kita bertumbuh akan iman kita. Sehingga pada saat kita bertumbuh, kita akan merasa bahwa Tuhan akan selalu ada dan dia akan selalu menyokong kita dan membenarkan kita untuk keluar dari krisis yang akan terus menerus jikalau kita tinggal jauh daripada dia. Apabila tantangan hukum Tuhan meliputi hampir secara universal, apabila umat-Nya akan teresak dalam kesusahan oleh sesamanya manusia, Tuhan akan campur tangan. Doa tekun dari umat-Nya akan dijawab, karena dia menyukai agar umat-Nya mencari dia dengan segenap hatinya dan bersandar kepada-Nya sebagai pelepas-Nya.
dia akan mengupayakan melakukan hal-hal ini bagi umatnya. Janji itu adalah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. The General Conference Bulletin 1 Januari 1900. Renungkan lebih dalam, sudahkah saya membuka pikiran dan hati saya kepada sinar terang kebenaran? Apakah yang dapat saya lakukan hari ini untuk menyatakan kebenaran? Di akhir pelajaran kita dikatakan bahwa apabila tantangan hukum Tuhan meliputi hampir secara universal atau hampir menyeluruh, apabila umatnya akan terdesak dalam kesusahan oleh sesama manusia, Tuhan akan ikut campur tangan. Atau pada saat kita sudah mengalami krisis yang kita tidak bisa hadapi lagi, Tuhan akan campur tangan dalam krisis itu sehingga kita bisa keluar dari krisis itu. Tetapi pada saat kita mengalami krisis, jangan selalu kita mengharapkan Tuhan, tetapi marilah kita berusaha untuk mencari jalan terlebih dahulu untuk keluar dari krisis itu. Tetapi bukan dengan cara duniawi, tetapi dengan cara yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Doa tekun dari umatnya akan dijawab, karena dia menyukai agar umatnya mencari dia dengan segenap hati dan bersandar kepadanya sebagai pelepasnya. Jadi kita pada saat sudah tidak memiliki jalan lagi di dalam krisis, Tuhan mau supaya kita doa dengan tekun. Karena pada saat kita doa dengan tekun, dia akan menjawab. Karena dia mau supaya kita cari dia dengan segenap hati dan selalu bersandar kepadanya yang sebagai pelepas krisis itu. Dia akan mengupayakan melakukan hal-hal yang ini bagi umatnya. Janji itu adalah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Jadi Tuhan akan membenarkan orang-orang yang selalu meminta kepadanya, selalu berseru kepadanya dengan doa yang tekun, mencari Tuhan dan bersandar kepadanya untuk mendapatkan matahari kebenaran itu. Jadi melalui pelajaran matahari kebenaran ini, kita dapat diberikan satu pelajaran yang bagus untuk kehidupan kita, di mana kita harus doa dengan tekun, bersandar kepada dia dan mencari dia untuk membawa kita kepada satu hal yang, atau membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.